Hai guys, di video kali ini saya akan mereview room yang sesuai requestan kalian, yakni Evolution X, tetapi saya tidak menginstal room officialnya dan mencoba room unofficial karena update terakhir ada di room unofficial, karena makin baru makin asik. Kalau saya review room yang berbau gaming, room gaming yang enak apa bang? Ya, Evolution X. Lah kemarin katanya Havok bang. Iya, karena saya pakai room Evok, jadi sekarang room Evok yang buat top gaming. Kalau tak percaya, tonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Video berikutnya cara install room ini. Ada penjelasan mengenai FBA dan FDE. Kalian harus tonton itu wajib dan langsung cus ke intronya dulu. Dengan versi ROM 4.20 buatan orang Indo. Kalian bisa lihat yang buat ROM ini ada di deskripsi dan kalau ada masalah ROM kontak ya langsung di Telegram. Awal kernel ini pakai kernel Predator kernel versi 60, kemudian saya update lagi pakai kernel gabungan, nama kernelnya menjadi Predator Stormbreaker 6.3. Jadi mantap toh. Nanti kita tes performanya. Untuk tampilan dari Evolution X ini, ada menu khusus untuk menambahkan kustomisasi yang hampir lengkap, seperti menu tema, bila status, notifikasi, setelan cepat, menu daya gerakan, layar kunci navigasi, tombol perangkat, animasi, dan lain-lain. Untuk menu ini sudah berbahasa Indonesia semua, berbeda dengan room yang pernah saya review, masih ada bahasa Inggrisnya. Kemudian pada jaringan dan internet, seperti WiFi, signal internet, hotspot, Bluetooth, transmisi atau biasa disebut mirroring, ini sudah bisa semua. Dan untuk bug, di akhir video nanti saya jelaskan, kalian harus tonton terus ya. Untuk selanjutnya di tampilan ini, sudah ada kalibrasi warna yang ini untuk layar kalian yang sudah burn-in, bisa setting ini di kalibrasi warna. Untuk bagian keamanan, di sini bagian update versi Google Play, awalnya sudah bisa diupdate manual, tetapi tiba-tiba setelah diupdate, HP saya restart lagi, alhasil jadi kembali seperti semula. Dan untuk keamanan perangkat sidik jari face unlock, ini bisa digunakan juga. Bagi kalian yang tidak muncul sidik jari ya, jalan satu-satunya format data. Lanjut, untuk masalah AnTuTu benchmark, poin yang dihasilkan yakni 99999. Wow, banyak banget ya. Santai, ini cuma editan kok. Dan untuk aplikasi ini sudah dihapus oleh Play Store karena dianggap mencuri data si pengguna. Nah untuk ini kita pakai CPU throttling. Ini bisa mengukur performa, ROM dan kernel kita juga. Seberapa tinggi GIPS yang diperoleh dengan kernel yang baru aja kita update ke Predator Stormbreaker ini. Dan kalian bisa simpulkan sendiri performa dari ROM dan kernel ini. Untuk kesimpulan dari ROM ini sangat unik menurut saya. Kenapa demikian? Tiap ROM mempunyai ciri khas masing-masing. Ya seperti status barnya, misalnya status barnya bisa begini loh. Ini seperti di tablet ya. Jarang banget kan status barnya seperti ini. Kemudian ada aplikasi wallpaper yang sudah disediakan di room ini. Untuk masalah performa yang kurang enak,
Kalian tinggal pakai thermal mode. Apapun kernel, pakai thermal mode bisa dijamin auto lancar. Kemudian ada fitur yang baru di ROM ini, seperti Ops Screen Record. Mode permainan, mission, ada header image, ada pulse, mode permainan, kemudian luncurkan musik saat terkoneksi dengan headset, dan pemutaran adaptif. Untuk bug di ROM ini, yang saya alami di masalah daya tangkap sinyal. Misalnya data maupun WiFi, ini daya tangkap sinyalnya buruk sekali. Dan kita kasih contoh, saya bermain game Mobile Legends, pingnya itu loncat-loncat, jadi nggak enak banget kalau main game. Kemudian untuk upload video YouTube dari semalaman dan sampai jam 1 siang nggak selesai-selesai, ya gimana ya perasaan saya, nyesek cuy. Untuk masalah baterai, ini tergantung dirimu ya, kamu main HP mulu ya boros, kamu matikan HP-nya ya awet. Karena sekarang ini lagi diam-diamnya di rumah, kerjaannya ya main HP, stalk IG. Main game, nonton Kimihime, ya jelas boros. Jadi ini kesan saya selama review ROM Evoque ini. Nah, gitu aja untuk video review kali ini. Jangan lupa subscribe dong woi. Perjalanan 3000 subscriber. Ini kita akan update ke settingan Substratum. Saya Ciko Cha Gadget, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.